Jadi tiap warung itu kita kasih satu mata air, Pak. Jadi jadi enggak akan terjadi seperti yang dilampak ambil. Celup-celup di situ enggak. Tanggal 25 itu perlu diacarakan ya, sehingga kemudian jeda waktu antara dari sekarang sampai tanggal 25 supaya mereka tetap diketahui oleh pelanggan-pelanggannya. Ya, begitu ada apa hak sejak hari ini sudah diinformasikan di tempat berjualannya masing-masing bahwa tanggal 25 mereka sudah pindah ke lokasi ini. Sehingga ini adalah waktu yang sangat cukup untuk memberitahu kepada pelanggan-pelanggannya bahwa mereka ini akan pindah ke kawasan kuliner lain.